Digantinya Messi oleh Hakimi ternyata memiliki banyak sisi lain yang mampu dibahas tentang pemain yang bersangkutan ataupun official PSG. Messi sejatinya tidak bermain buruk ketika melakukan debut di kandang bersama raksasa Paris tersebut. Berulang kali, aksi Messi mampu merepotkan dan membahayakan pertahanan Lyon ataupun memberikan peluang untuk pemain PSG lainnya. Namun Pochettino nampak tak puas dengan penampilan Messi dan mengganti mega bintang tersebut karena alasan strategi. Messi kaget dan memperlihatkan gestur yang tidak menyenangkan dari sang pemain. Messi juga terlihat tidak nyaman ketika menatap Pochettino. Messi berlalu begitu saja tanpa menghiraukan fans dan official yang melihat kejadian tersebut. Setelah ditariknya Messi, terlihat ekspresi kesedihan dan masih tak percaya melihat kejadian tersebut. Puncaknya adalah ketika Icardi mencetak gol untuk kemenangan PSG pada menit akhir. Semua pemain merayakannya, sementara Messi nampak masih dengan kebingungannya dan tak mempedulikan teman-temannya. Namun Messi yang semula bingung, ikut berdiri meski terlihat kaku dan tanpa selebrasi seperti apa yang dilakukan teman-temannya. Hal itu nampaknya sudah menjadi bukti bagaimana Messi nampak asing di antara keramaian selebrasi para pemain PSG. Walaupun dikabarkan sudah berdamai, namun banyak fans Messi yang tak terima dengan kejadian ini. Bagaimana menurut kalian melihat ekspresi dari Lionel Messi? Mari kita debatkan di kolom komentar.